sahabat berita, apa kabar hari ini? Semoga sahabat berita selalu sehat dan tentunya selalu semangat. Nah sahabat berita, saat ini saya sedang berada di tepi jalan Pramuka nomor 45 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sahabat. Jadi saat ini saya sedang berada di depan penjualan The Kriuk, yaitu penjualan ayam fried chicken yang tagline-nya ini jagonya Kriuk asli Indonesia. Nah, seperti apa penjualan itu di sini? Begitu jangan kemana-mana, selalu kita ya. Bisa dijelaskan mas, untuk di sini kan tersedia ori dan hot, itu perbedaannya gimana mas? Perbedaannya ayam original ini variasi menu utama kita, dia dengan bumbu rempah yang sangat berasa dan cita rasa yang nggak pedas. Gitu. Bedanya cuma yang pedas. Oh pedas gitu ya? Iya. Dan warnanya juga kelihatan ini berarti ya mas ya, iya, antara hot dan ori ini. Mas Iqbal, merintis usaha The Kriuk Fried Chicken ini sudah sejak kapan ini mas? Ini sudah sejak Februari 2021. Oh, berarti kurang lebih berjalan 5 bulan ini ya? Iya. Untuk keunggulannya mas, di The Kriuk ini apa mas? Untuk keunggulannya sendiri, ayam crispy-nya itu benar-benar kriuk, daging ayam sama tepung yang rasanya juga rempah-rempahnya juga berasa. Gitu. Nah, bisa disebutkan mas untuk menu-menu yang tersedia di sini dan harganya itu berapa? Menunya ada banyak, tapi yang pertama kita ada ayam crispy original, kemudian ayam crispy hot, kemudian variasi menu snack. Untuk harganya bisa 14.000 sampai 17.000. Sangat terjangkau ini berarti mas ya? Iya. Nah, sehari bisa menjual berapa mas? Sehari berkisar sekitar 20 potong ayam. Kemudian variasi snack juga sekitar 20 cup. Oh, kalau untuk snacknya iya. 20 cup? Iya, Nah di sini juga ada seperti makanan-makanan Korea ini mas, itu bisa dijelaskan mas, apa itu mas namanya mas? Untuk sini kita ada saus drakor namanya. Oh iya, saus drakor ya? Iya, namanya The Kriuk saus Korea, singkat drakor. Di situ khususnya adalah sausnya, jadi ayam goreng crispy-nya dikasih saus Korea. Kita rasa Korea yang manis pedas. Oh gitu. Untuk harganya sendiri mas? Harganya sekitar 11 sampai 13 ribu. Sangat terjangkau ini ya berarti mas. Iya. Nah di sini juga melayani pemesanan melalui nomor WA ya mas ya? Iya. Itu bisa menghubungi kan nomor berapa ini mas? Bisa dihubungi melalui WA 0821 333 6737. Nah, sebenarnya masih ada kesempatan hari ini di penjualan fried chicken yang bernama The Kriuk ya sahabat. Dan The Kriuk ini mempunyai tagline yaitu jagonya kriuk asli Indonesia. Nah, The Kriuk ini merupakan usaha franchise yang dimiliki oleh Mas Iqbal ya. Jadi Mas Iqbal ini merintis usaha ini dengan bergabung franchise dengan The Kriuk ini sejak bulan Februari tahun 2021 kemarin. Di The Kriuk ini mempunyai keunggulan yaitu dengan kriuk yang terasa dan tentunya itu memang terasa. Selain itu harganya pun terjangkau sangat. Maka informasi
yang saya dapat pada liputan-liputan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.